Right now. These. Blue. Just say it. Cry out. Mercy. Just say it. Mercy. Mercy, man. The prisoner wishes to say a word.
mendengar semua makhluk yang di surga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Saudaraku. Yesus memulai pelayanannya pada usia 30 tahun. Kemudian ia memanggil 12 orang untuk menjadi murid-muridnya. Inilah ke-12 orang tersebut. Ketika Yesus sedang berjalan menyusuri Danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, Petrus dan Andreas. Yesus memanggil mereka, dan mereka mengikut dia. Yesus melihat Yakobus dan Yohanes yang sedang membereskan jala. Ia memanggil mereka, lalu mereka pun mengikut dia. Yohanes adalah murid yang dikasihinya. Sebelum Yesus mati, ia menyerahkan ibunya kepada Yohanes. Yesus melihat seorang bernama Matius duduk di rumah cukai. Yesus memanggilnya, dan ia pun mengikutinya. Yesus memanggil Filipus di Betania di seberang Yordan. Kemudian Filipus memperkenalkan Bartolomeus kepada Yesus. Yesus juga memanggil Bartolomeus, Yudas, Thomas, Yakobus, Simon. Yudas Iskariot adalah murid yang akhirnya menyerahkan Yesus untuk ditangkap dan menerima 30 uang perak. Sesungguhnya, seorang di antara kamu akan menyerahkan aku, yaitu dia yang makan dengan aku. Bukan aku ya Tuhan. Bukan aku ya Tuhan. Orang itu ialah salah seorang dari kamu. Bukan aku ya Rabbi. Engkau telah mengatakannya. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal aku. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Setelah perjamuan, pergilah Yesus dan beberapa muridnya ke Taman Getsemani dan berdoa di sana. Setelah berdoa, serombongan orang bersama dengan Yudas Iskariot datang untuk menangkap Yesus. Murid-murid lain meninggalkan Yesus, tetapi Petrus mengikuti Yesus diam-diam. Ketika Yesus dibawa untuk diadili, Petrus melihatnya dari tengah-tengah halaman rumah itu. Kemudian seorang hamba perempuan mendekati Petrus. Orang ini bersama-sama dengan dia. Bukan, aku tidak kenal dia. Engkau juga seorang dari mereka. Tidak, bukan aku. Sungguh, orang ini juga bersama-sama dengan dia. Bukan, aku tidak tahu apa yang kau katakan. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Pada waktu Yudas yang menyerahkan Yesus,
melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Maka ia pergi dari situ dan menggantung dirinya. Lalu Yesus dibawa dan diserahkan kepada Pilatus, wali negeri itu, untuk diadili. Pilatus berkata kepada imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin serta rakyat bahwa tidak didapati kesalahan apapun yang dituduhkan terhadap Yesus. Tetapi dengan berteriak, mereka semua mendesak dan menuntut supaya ia disalibkan. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama Tempat Tengkorak atau Golgota. Sejumlah besar orang mengikuti dia, di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ. Don't cry for me. Don't shed a tear. 'Cause the time I share with you will always be. And when I'm gone, that's what you've done, you carry on. So don't cry for me. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Laku dapat jalan kehidupan, tatkala ku bukakan hatiku bagi dia. Dan apa ku buat pun dalam ucapan, ku ingin memuji dia. Dia, karena kita yang menderita, karena kita jadi agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Karena kita yang menderita, karena kita jadi salibkan agar dunia yang
Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, kami sangat mengucapkan syukur jikalau hari ini kami merasa ada suatu kemenangan yang luar biasa. Walaupun di tengah duka, kami memperingati bagaimana Engkau mati buat kami Tuhan, tapi kematian Engkau tidak sia-sia, membawa hidup buat kami. Ajar kami Tuhan melihat Engkau dalam segala perkara, sehingga kami Tuhan benar-benar percaya, sehingga kami menemui kebenaran secara utuh. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Kembali Bapak Soslan, hari ini di mana kita memperingati untuk kesekian kalinya di mana Dia mati di kayu salib. Kita bicara kematian itu adalah satu hal yang penting. Mengapa saya katakan demikian? Manusia itu takut mati. Sebetulnya mati itu buat apa sih? Nah, Bapak Soslan sekalian, ada pertanyaan penting buat kita supaya kita mengerti kenapa kita mati, kenapa kita hidup. Yang pertama adalah bagaimana kita hidup menentukan bagaimana kita mati. Bagaimana kita hidup dalam hidup ini menentukan cara mati kita atau menentukan mati kita seperti apa. Dan yang kedua adalah bagaimana kita mati mencerminkan bagaimana kita hidup. Jadi Bapak-Ibu sekalian, antara hidup dan mati itu di tangan siapa? Kadang-kadang orang berpikir hidup dan mati itu di tangan manusia. Tapi hidup dan mati itu di tangan Tuhan. Dari mana saya bisa katakan demikian? Kita kan buka di dalam Yohanes 11 ayat yang ke-25 mengatakan demikian. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Nah, Bapak-Ibu sekalian, kenapa hari ini kita diberikan tema bahwa kematiannya mematikan kematian? Bapak-Ibu sekalian, pada hari ini Yesus berkata pada kita bahwa akulah kebangkitan hidup. Artinya Bapak-Ibu sekalian, semua kehidupan itu ujungnya pada Tuhan Yesus sendiri. Semua awal kehidupan berasal dari Tuhan juga. Oleh sebab itu Bapak-Ibu sekalian, bahwa kalau Dia berkata akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadanya, ia akan hidup walaupun sudah mati. Jadi Bapak-Ibu sekalian, di sini dikatakan kenapa Dia berkata demikian sebelum Dia disalib. Dia berkata kepada Marta dan Maria bahwa akulah kebangkitan hidup. Saat itu Lazarus sudah 4 hari mati. Nah, Bapak Ibu sekalian, artinya apa? Bahwa titik tolak hidup itu ditentukan oleh Tuhan dan titik tolak mati pun ditentukan oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ada pertanyaan bagaimana hidup itu menentukan bagaimana dia mati dan bagaimana mati mencerminkan bagaimana hidupnya. Bapak-Ibu sekalian, apa yang dikatakan bahwa dengan kematiannya itu mematikan kematian? Mematikan kematian model apa? Yang pertama saya dapat adalah dengan Yesus mati di kayu salib, maka matinya yaitu kematian daripada dosa. Karena dosa itu adalah mematikan manusia. Tapi ketika Yesus datang dan kemudian mempertukarkan kayu salib kepada kita, maka Bapak Soslan, hari itu juga Bapak Soslan, pada saat dia mati di kayu salib, dan hari itu juga dia menebus dosa manusia. Artinya Soslan, dengan ditebusnya dosa, maka matilah namanya dosa daripada kematian untuk manusia. Dan yang kedua Bapak Soslan, dengan kematiannya mematikan kematian apa? Apa yang dia matikan dalam kematian ini? Dia matikan adalah kematian kekal. Jika manusia jatuh dalam dosa dan mati, nah, kematiannya kekal. Tapi Bapak Saudara sekalian, apa yang dimaksud dengan kematian kekal? Jika Bapak Saudara sekalian percaya dengan Tuhan Yesus, ada kebangkitan dan hidup. Oleh sebab itu Bapak Saudara sekalian, maka dia mematikan kematian kekal karena dosa.
Oleh sebab itu, Bapak Saudara, hidup kita dipertukarkan oleh kuasa salib sehingga kita dibebaskan dari segala dosa, dibebaskan dari segala kesalahan, dan dibebaskan dari segala penderitaan, dibebaskan dari segala apa yang menjadi sandungan hidup kita. Dan yang terakhir, Bapak Saudara sekalian, yang kita dapat adalah bagaimana kematiannya mematikan kematian. Yang terakhir adalah dia mematikan hukum Taurat. Bahkan dia menyempurnakan hukum Taurat. Kalau kita hidup dengan hukum Taurat, kita memang nggak bilang salah. Itu memang Tuhan kasih buat orang-orang di Perjanjian Lama. Bukan berarti kita juga negatif terhadap hukum Taurat. Hukum Taurat adalah selalu menjalankan apa yang dikatakan syariat atau dijalankan secara harus benar. Kalau salah sedikit, maka Bapak Saudara tidak akan mendapat keselamatan atau tidak mendapat kekekalan yang abadi. Bapak Saudara sekalian, oleh sebab itu, dengan dia mati di kayu salib, maka kita dapat apa? Dengan kematiannya mematikan kematian. Dia berkata bahwa akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Jadi, Bapak Saudara sekalian, titik hidup dan titik mati itu ditentukan oleh Yesus sendiri. Dan dia yang menanggung titik hidup dan mati kita. Karena kenapa? Dia tanggung di kayu salib. Untuk apa? Untuk kita. Untuk siapa? Untuk semua manusia di dunia ini. Oleh sebab itu, Bapak Saudara sekalian, hari ini saya proklamirkan bahwa dengan percaya kepada Yesus, kita menerima keselamatan. Dengan percaya kepada Yesus, artinya kematiannya mematikan kematian. Artinya mematikan, artinya mematikan seluruh apa yang menjadi kematian hidup kita. Mematikan apa yang menjadi menyebabkan kita mati total atau matot. Itulah Bapak Saudara sekalian, dengan dia datang kepada dunia ini, fungsinya adalah memberikan hidup yang kekal buat kita. Memberikan apa? Hidup kita bukan di fase ini. Hidup kita adalah kekal. Orang berkata bahwa setelah mati itu selesai. Bapak Saudara sekalian, saya katakan sekali lagi, orang yang percaya matinya sekali, hidupnya dua kali. Tapi orang yang tidak percaya, hidupnya sekali, matinya dua kali. Oleh sebab itu, Bapak Saudara sekalian, dengan kematiannya mematikan kematian. Artinya kita matinya hanya sekali, karena dengan dia datang ke dunia ini, kita matinya sekali, hidupnya dua kali. Kita hidup di dunia ini, kita hidup di kerajaan surga. Kiranya Bapak Saudara bisa tangkap isu ini, dan kiranya Bapak Ibu Saudara bisa mengerti bahwa kuasa Tuhan tidak akan berubah dengan kondisi apapun di saat ini. Amin buat firman Tuhan. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, kami berdoa kepada roti dan anggur ini, biarlah dengan kematiannya mematikan segala kematian. Oleh sebab itu, dengan simbol darah melalui roh anggur dan simbol roti melalui tubuh engkau, menjadi berkat, menjadi kekuatan, menjadi bukan kelemahan tapi kekuatan yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari Bapak Saudara sekalian, kita akan ambil roti ini dan kita akan ambil perjamuan ini menjadi berkat. Sebelum saya melaksukan perjamuan suci ini, izinkan saya berbicara dulu bahwa apa yang sudah dikatakan Yesus ketika sebelum di kayu salib ini peringatan yang luar biasa. Artinya, dia selalu berkata kepada murid-muridnya bahwa pada saat dia untuk dapat disalib mengenapi firman Tuhan yang sudah dinubuatkan. Oleh sebab itu dia berkata bahwa biarlah apa yang dilakukan selama ini menjadi peringatan akan Tuhan Yesus yang begitu mau rela menderita dan begitu mau memberikan tubuh dan darahnya demi sesuatu yang murah yaitu kita, demi sesuatu yang remeh yaitu kita. Sebab itu Bapak Saudara sekalian, ajar kita, hati kita untuk dapat menerima kekuatan Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita angkat roti ini, dan roti ini adalah perlambangan daripada tubuh Tuhan Yesus yang telah dicabik-cabik, telah dihancurkan sehingga semuanya hancur. Dan hari ini Bapak Saudara sekalian, perhatikan baik-baik ayat ini mengatakan, sebab apa yang kuteruskan kepadamu
telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya, memecah-mecahkan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan tubuh dan Tuhan Yesus menjadi berkat buat kita. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita tiba saatnya kita juga kita angkat anggur ini. Dan anggur ini adalah lambang daripada darah Tuhan Yesus yang sudah dicurahkan lebih dari 3 liter, mungkin hampir mencapai 4 liter lebih. Ingatlah bahwa hari ini dia telah menyerahkan kehidupannya buat kita. Artinya, dia memberikan keruang-luasan kepada kita, memberikan sesuatu yang luar biasa buat hidup kita. Dengan darahnya, dia sucikan segala dosa kita. Dengan darahnya, dia memberikan yang terbaik. Dan ayat ini berkata demikian. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum kekuatan dari Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami menerima daripada berita kematian, mematikan segala kematian. Oleh sebab itu Tuhan, kami percaya bahwa dengan kematian Engkau bukan menyebabkan kami mati dalam segala hal, tapi justru mematikan segala kematian hidup kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami serahkan kekuatan Engkau hanya di dalam tangan Engkau saja. Haleluya. Amin. Diberkatilah ketika Engkau keluar dari pintu rumah Engkau masing-masing. Diberkatilah buah kandungan Engkau, diberkatilah ladang Engkau, dan diberkatilah bakul nasi Engkau. Dengan demikian, dengan kematian Engkau, mematikan segala kematian. Oleh sebab itu kami percaya Tuhan, segala jenis kematian dimatikan karena Engkau mati di kayu salib, merubah hidup kami. Dari hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.